Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kun kuntum khairallahu wa ta'idikum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat sehingga kita bisa hadir jamaah sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian pada maghrib ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua, amin. Sehat Pak, oke. Pak, Bu, ini musim laron ini ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di tubuh kita ini adalah salah satunya yang paling hebat itu adalah mata. Di antara dua pilihan yang sama-sama tidak enaknya, ini ada dua pilihan yang sama-sama enggak enaknya. Jenengan milih ndak bisa melihat atau ndak bisa mendengar. Ini podo gak enak ini. Ini sama ndak enaknya. Jenengan lebih memilih tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar. Oh ndak, insya Allah ndak. Jadi di antara dua pilihan itu, sebagian besar itu lebih memilih untuk tetap bisa melihat. Lebih memilih untuk tidak buta. Bahkan sampai Roma Irama pun itu menciptakan lagu khusus untuk itu. Tapi tidak untuk yang lain. Maksudnya Roma Irama dalam hal ini itu tidak menciptakan lagu yang kemudian untuk orang tuli gitu, enggak. Tapi untuk orang buta diciptakan. Apa judulnya? Ya buta itu judulnya ya. Oh, ya. Indahnya dunia dan seterusnya itu ya. Betapa kemudian ternyata mata itu menjadi salah satu titik penting bagi tubuh kita untuk kemudian kita mampu mensyukuri nikmat Allah. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah itu yang bisa dinikmatinya itu melalui penglihatan, melalui mata kita. Panjenengan bangun Masjid Al-Mahdi ini, terus kemudian dengan rancangan yang sedemikian rupa ini, itu salah satunya supaya enak dilihat masjid itu. Masjid itu supaya dipandang itu nyaman, gitu ya. Maka kemudian dibangunlah arsitektur masjid ini sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi indah untuk dinikmati. Betapa kemudian di luaran sana itu kita disuguhi oleh pemandangan-pemandangan indah itu yang kemudian menjadikan kekaguman kita, yang kemudian kita menjadi bersyukur terhadap semua hal yang ada pada diri kita ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mata itu satu organ, satu panca indera di kita yang itu ternyata dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi itu bisa jadi berbeda antar orang tergantung dari objek yang dilihat. Kalau saya bawa HP ini, ya, panjenengan yang di depan saya akan mengatakan HP ini seperti apa? HP itu ya kotak, panjangnya 10 cm, lebarnya 10 cm, panjangnya 20 cm. Misalkan seperti itu ya, yang di depan. Insya Allah. Yang di depan akan mengatakan seperti itu. Tetapi yang di samping mengatakan HP itu lebarnya 1 cm, panjangnya 20 cm. Padahal barangnya sama. Di situ itulah pinternya setan untuk terus kemudian menggoda kita supaya mata kita itu nantinya akan menjadi fitnah bagi kita. Di situ itu pinternya setan mengetahui anatomi tubuh kita, mengetahui betapa kemudian persepsinya muncul berbeda ketika melihat barang yang sama sekalipun. Itu berbeda dengan telinga.
Telinga itu saat saya ngomong satu, semua akan mendengar satu. Kalau terus kemudian saya ngomong satu, ada yang mendengar dua gitu ya, itu telinganya yang butuh diperiksa lebih lanjut gitu ya. Berbeda, mata dan telinga itu berbeda. Telinga itu ada bahasan tersendiri, betapa kemudian kita dengan telinga itu juga harus mawas diri, dan telinga itu tidak bisa menolak apa yang kemudian didengar. Mata berbeda. Mata akan bisa menolak pada saat kita tidak ingin melihat. Mata menutup, enggak lihat sudah. Telinga enggak bisa. Telinga enggak punya mekanisme untuk kemudian tidak mendengar sesuatu yang kemudian masuk ke telinga. Enggak punya mekanisme itu. Tapi mata punya. Banyak perbedaan terkait dengan hal itu. Nah, kita bahas yang mata ini. Betapa mata itu bisa menimbulkan banyak hal, mau ilusi, fata morgana. Ternyata melihat sesuatu itu yang tidak sama, nah gitu ya. Ini gambar apa? Nah, ada melihat apa ini? Gambar ini. Ada yang melihat panda, ada yang melihat lain? Atau bahkan enggak tahu apa-apa, wis pokoknya garis ireng putih gitu aja. Nah, yang menemukan panda akhirnya, oh ternyata panda. Ini obyeknya satu kan? Ya sini gambarnya. Tapi panjenengan ada yang bisa melihat panda, ada yang enggak bisa. Bahkan sampai ngotak-ngatik kacamata untuk kemudian iki sakjane kacamataku ta anu ku iki gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita penting untuk kemudian membahas mata ini, tentu dari sudut medis dan teologisnya, gitu ya. Ini gambar panda ini. Ada yang masih belum kelihatan, ya nanti aja dilihat lagi, gitu ya. Ini gambar panda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu ceritanya orang bisa melihat itu asumsi pertamanya karena mata yang memancarkan cahaya. Jadi dulu keilmuan tentang anatomi, fisiologi mata itu mengatakan bahwa mata bisa melihat karena mata yang memancarkan sinar, mata yang memancarkan cahaya. Tapi kemudian itu tidak terbukti, mata itu melihat kenapa? Karena ternyata ada benda yang mendapatkan pantulan cahaya, kemudian bisa ditangkap oleh mata, atau bendanya yang bersinar mengeluarkan cahaya sehingga kemudian bisa ditangkap oleh mata. Secara prinsip bahwa ternyata mata itu fungsinya baru bisa melihat ketika ada pantulan cahaya ke benda yang bersangkutan atau bendanya yang mengeluarkan cahaya. Jadi fungsinya seperti itu. Dan itu tadi, apa yang dilihat oleh mata itu bisa menimbulkan persepsi macam-macam. Karena setan tahu hal itu, maka kemudian digodalah manusia dengan berbagai keindahan di mata itu. Nah, ini mekanismenya mata itu seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maksud saya supaya kita paham, gitu ya. Nanti ada beberapa hal terkait dengan mitos yang ada di masyarakat yang sesungguhnya itu salah. Nah, momen ini akan kita benarkan. Kita dapatkan informasi terkait dengan mata itu secara benar, gitu ya. Jadi, benda dilihat oleh mata, bendanya karena mendapatkan cahaya kemudian dipantulkan. Misalkan oh kaki masih gitu ya. Kok enggak suli gitu ya. Ya misalkan air kemasan ini kemudian mendapatkan sinar dipantulkan ke mata, ditangkap oleh mata berupa sensoris. Jadi impuls sensor. Ini agak ilmiah sedikit enggak apa-apa ya supaya bisa paham dan panjenengan nanti bisa membedakan. Kemudian impuls itu ditangkap oleh otak. Otak mengolah gambar itu tadi, kemudian memerintahkan tubuh kita untuk merespon gambar itu tadi. Jadi merespon apa yang dilihat tadi. Ini semua buka pening kelambi. Karena ini bersinar ya. Laronnya akan ngerubut. Hari ini kita paham bahwa laron itu suka dengan yang manis-manis ya. Jadi ngerubungi saya. Oke.
Jadi impuls ditangkap oleh otak, kemudian otak melakukan langkah, melakukan gerakan, respon terhadap apa yang dilihat oleh mata. Dan itu setan tahu persis itu. Maka sejak kemudian kita melihat sesuatu, kemudian ditangkap oleh otak, dan otak mengkoordinasikan itu dengan tubuh kita, maka di situ itulah otak mulai dimasuki setan. Jadi apa yang kemudian dilihat? Ini laptopnya bersinar. Oh, banyak banget ya. Ya wis sama, mohon maaf saya tak berdiri aja ya. Insyaallah ke ada pointer mungkin. Sambil enggak ada. Oke. Oh, di tas saya tadi mobil pointer. Ya. Jadi mata menerima inputan, otak mengolah, kemudian otak mengkoordinasikan dengan bagian tubuh yang lain untuk merespon dari apa yang ada di mata yang dilihat itu. Nah, di situ itulah setan mulai masuk. Panjenengan begitu melihat barang, melihat sesuatu, di situ itu sudah mulai setan bertarung dengan keimanan kita. Misalkan jenengan lihat barang, lihat sesuatu yang sesungguhnya panjenengan sudah punya dan tidak butuh, misalkan ya. HP sudah ada, tapi kemudian melihat HP yang baru, yang menarik gitu. Itu pekerjaannya mata. Melihat HP menarik itu kemudian mata melihat, meresponnya, kemudian otak memerintahkan dengan godaan setan, padahal sudah punya HP, sudah banyak, digoda. Tuku mana? HP ini produk terbaru ini, bla 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 bla. Atau makanan. Makanan-makanan yang sesungguhnya itu kita sudah punya, mubadir kalau kemudian dibeli pasti enggak kemakan, goda nih oleh setan. Jadi sejak saat itu setan sudah bertarung. Sudah kemudian menggoda manusia melalui apa? Melalui penglihatan. Maka ada penyakit khusus secara teologis kaitan dengan penglihatan itu. Penyakit apa? Ain. Enggak ada penyakit khusus di telinga itu, enggak ada. Di mata ada penyakit khusus terkait dengan tatanan teologis itu, yaitu penyakit ain itu. Ain itu nanti dibahas, ainnya itu seperti apa. Prinsipnya seperti ini. Hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menyebabkan, mohon maaf, orang yang stroke itu stresnya luar biasa itu karena ini. Orang stroke itu impulsnya enggak masalah. Dia bisa melihat, terus kemudian bisa otak mengolah, kemudian meresponnya. Misalkan di sebelahnya ada makanan enak gitu ya, pengen dia. Dia bisa melihat ada makanan itu. Tapi kemudian akan melangkah untuk mengambil makanan itu enggak mampu karena lumpuh itu tadi. Itu salah satu yang menyebabkan orang stroke itu stresnya luar biasa itu. Keindahannya masih bisa dilihat, tapi dia tidak bisa meresponnya itu. Tidak bisa kemudian mengambil makanan itu untuk dikonsumsi, tidak bisa. Betapa menderitanya coba, ngelihat, tapi dia kemudian tidak bisa meresponnya itu. Nah, di situ itulah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang menyebabkan orang-orang stroke yang kemudian Allah amanahkan lumpuh itu menjadi sangat stres. Maka pernah kami sampaikan, orang sakit itu kalau terlalu mikiri sakitnya, maka akan semakin sakit dia. Bagaimana supaya tidak memikiri penyakitnya? Ya tetap berikhtiar dan pahami itu adalah bagian dari takdir Allah. Orang yang diamanai sakit itu, bagi yang bersangkutan, apa yang kemudian harus muncul? Sesungguhnya orang yang diamanai penyakit oleh Allah, Allah lagi rindu dengan istighfarnya. Jadi orang yang diamanai penyakit oleh Allah itu, Allah lagi rindu dengan istighfar dari yang dikirimi sakit itu. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengirimkan azab kepada seseorang kecuali orang itu masih beristighfar. Maka kalau diberi sakit itu berarti Allah lagi rindu dengan istighfar kita. Mungkin kita lagi kemenyek, mungkin kita lagi egonya tinggi, mungkin kita lagi sok-sokan kemudian tidak beristighfar kepada Allah. Jadi pahami seperti itu, maka insya Allah akan nikmat kita. Nah, ini gambarnya mata.
Kenapa harus saya sampaikan gambar mata ini? Supaya kita memahami ada dua hal yang salah beredar di masyarakat. Yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa melihat, itu ada tulisan lensa ya. Yang putih itu, lensa yang putih itu, lensa yang gambarnya putih itu bening seperti kaca kita ini. Bening seperti kaca, maka kalau depannya yang kotor kaca kita ini, maka bisa dibersihkan. Jadi kalau kacanya kotor kan bisa dibersihkan. Tapi kalau kacanya yang buram, jadi bagian dalamnya kacanya yang buram, itu bisa dibersihkan enggak? Depannya kotor dibersihkan bisa, belakangnya kotor dibersihkan bisa. Tapi kalau kacanya yang buram memang dari dalamnya, itu enggak bisa dibersihkan. Dia tetap akan buram. Penyakit apa yang seperti itu? Penyakit apa yang lensanya itu keruh? Katarak. Maka orang dengan katarak itu tidak mungkin ditetesi obat model apapun yang kemudian menyebabkan, mengakibatkan lensa yang keruh itu menjadi bening kembali. Bisa dipahami ya? Seperti tadi itu analoginya, kacanya yang buram, depannya dibersihin model apapun, kacanya tetap buram. Maka pada momen ini kami sampaikan ke panjenengan, jelas menjadi sebuah kebohongan kalau benar katarak lensanya keruh ada pengobatan tanpa operasi, itu jelas bohong. Makanya kalau katarak itu enggak ada obat lain selain lensanya diangkat, diganti sama lensa baru. Lensa baru ini buatan manusia, menggantikan lensa ciptaannya Allah, kira-kira bisa sama enggak? Pasti enggak sama. Pasti butuh perawatan. Kalau dulu enggak butuh perawatan mata itu. Tetapi karena diganti oleh lensa buatan manusia, maka butuh perawatan khusus. Harus ditetesi, harus dijaga, jangan sampai terbentur dan seterusnya. Maka pada momen ini tidak ada pengobatan katarak kecuali diangkat lensanya, diganti lensa baru. Yang sering saya baca itu tabib siapa? Ali ya. Tabib Ali India mampu mengobati katarak tanpa operasi. Wis jelas mujuknya itu. Kalau toh kemudian datang merasa sembuh, itu bukan katarak penyakitnya. Karena katarak itu akan menetap. Ngelihat itu kabur, burem, seperti ada asap, seperti ada kabut, itu katarak. Kalau disenteri di tengah matanya itu putih nanti gambarnya, anunya itu putih, karena keruh. Mestinya kan bening. Bening kan enggak kelihatan, tapi itu keruh karena kotor itu maka kelihatan putih. Yang pertama itu. Yang kedua, mitos yang beredar di masyarakat yang salah adalah ketika terus kemudian titik jatuhnya biasan lensa, jadi barang itu dilihat oleh mata kita masuk ke lensa, oleh lensa dibiaskan di satu titik, namanya retina, satu titik. Kalau kemudian lensanya itu dibiaskan, lensanya membiaskan di depan retina, itu namanya miopi itu minus itu, kayak kacamata minus. Karena enggak tepat di retina, maka di depan mata diberi kacamata untuk supaya jatuhnya tepat di retina, sehingga dilihatnya tidak kabur. Yang beredar di masyarakat yang salah apa? Kalau pakai kacamata minus, jangan sering-sering dipakai supaya enggak nambah minusnya. Supaya bisa berkurang minusnya, semula minus 1, jangan dipakai, sering-sering dipakai supaya nanti bisa jadi minus setengah, supaya jadi minus 1/4 bisa sembuh. Salah. Panjenengan tahu mekanismenya ya tadi ya. Karena pada saat lensa itu membiaskan cahayanya itu di depannya retina, maka dikoreksi dengan kacamata supaya jatuhnya tepat di retina. Yang plus itu di belakang, diberi kacamata supaya dia menjadi maju. Maka salah anggapan itu. Kalau kemudian sudah minus setengah atau minus satu, kok enggak pakai kacamata, tambah dia malah sering-sering melecing gitu kan. Kalau lagi enggak pakai kacamata kemudian baca sambil melecing-melecing gini, otot di matanya akan capek, pada satu titik nanti justru malah bisa juling. Karena capek ototnya,
kemudian salah satu melemah, salah satu menguat, ketarik. Itemnya mata itu akan ketarik oleh yang kuat tariannya, yang lemah akan katut, maka kemudian itemnya mata itu tidak di tengah. Bisa geser ke kiri, bisa ke tengah, bisa menjauh. Gara-gara apa? Salah satunya gara-gara mereka yang pakai kacamata minus tapi tidak dipakai. Dengan asumsi itu tadi. Jadi salah kalau kemudian katarak itu bisa ditetesi dengan obat kemudian hilang kataraknya, karena prosesnya seperti itu. Salah pula miopi pakai kacamata minus tapi terus kemudian enggak pakai dengan harapan supaya minusnya enggak bertambah. Justru dengan dipakai itu harapannya bisa tetap di situ. Nah, menariknya adalah ketika kemudian ternyata minus dan plus itu berbeda. Kalau minus itu sebagian besar karena kesalahan, jadi baca di kegelapan, baca sambil tidur, baca dalam kurun waktu tertentu yang kemudian tidak istirahat, itu nanti pada perjalanannya lensanya akan terjadi perubahan. Dia akan menyembung. Karena nyembung maka dia jatuhnya di depannya retina. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang bisa dihindari. Tetapi beda dengan plus. Kalau plus itu sunnatullah. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifanil rahmah. Allah kalau menciptakan penyakit juga akan menciptakan obatnya kecuali tua. Maka pada usia-usia tertentu orang itu mau tidak mau pasti pakai kacamata plus. Panjenengan plus minus. Plus. Oh, plus minus, beda mata. Maksudnya plus minus itu salah satu matanya plus, satunya minus gitu. Satu mata plus minus. Ya plus ya minus. Nah, ini bingung saya. Satu mata plus. Mungkin silinder maksudnya. Oh lah ya itu. Ya. Jadi atau panjenengan, Pak, panjenengan plus. Jadi gini, yang saya sebut tadi sunnatullah itu, orang kalau usia 50 itu nanti akan plus setengah. Tambah 5 tahun, plusnya tambah setengah. Tambah 5 tahun lagi, plusnya tambah setengah. Tiap 5 tahun plusnya akan tambah setengah. Panjenengan plus pinten, Pak? 2. Dengan plus 2 berarti kira-kira berapa umurnya Bapak? 50 itu setengah. 55 1 5 berapa? 50 55 60 itu plus 1 setengah plus 2 65. Sekitar 60 65 usia panjenengan. Berapa sekarang? 58 sekitar 60-an. Berarti panjenengan plusnya sebelum usia 50. Jadi pertambahan itu sunnatullah. Berbeda dengan yang minus. Minus itu karena manusia. Kalau surplus, kalau plus itu lebih karena memang sunnatullah. Given, pemberian. Maka panjenengan nanti pada perjalanannya akan plus. Saya plus. Saya 52, tapi plusnya sudah 1,5. Awal-awal prosesnya pasti lebih awal dari 50 tahun rata-rata itu. Jadi gitu ya. Bapak yang dirahmati Allah, plus dan minus itu ada posisi yang berbeda itu sebagai penyebabnya. Lah, ini fungsi mata. Dan setan paham betul ini fungsi mata itu. Fungsi mata itu satunya untuk membedakan warna supaya bisa melihat keindahannya ciptaan Allah. Maka kemudian itu tadi, begitu melihat di otak, wes di otak itu digodain luar biasa manusia itu. Untuk kemudian mereaksi dari apa yang kemudian menjadi bagian dari yang dilihat. Dan mata itu merekam perilaku seseorang. Panjenengan yang waktu SD dulu itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Zaman saya dulu, saya masih ingat betul itu. Sampai sekarang, karena ternyata ini mata itu merekam betul. Apa itu? Ketika pada saat pemeriksaan di SD saya kelas 6, pada saat pemeriksaan itu kemudian kuku saya ada yang panjang. Ketika kuku saya ada yang panjang itu apa yang kemudian terjadi? Tangannya ditaruh di bangku gini, gurunya ambil penggaris, bukan penggarisnya ditidurkan gini, dipukulnya, enggak, diberdirikan gini.
pukulkan, jedak gitu. Karena kesalahan kukunya panjang dan itu memori itu melekat terus sampai sekarang di otak saya. Tapi tidak menimbulkan kemarahan, itu karena salahnya saya. Saat itu seandainya saya lapor ke ayah, Allah yarham, lapor, ya aku ditodok, kira-kira ayah saya marah enggak? Tambah nyeneni. Mangkane ta, tambah gitu. Bandingkan dengan sekarang. Coba seperti itu lapor ke ayahnya. Ayo nak melok neng polsek. Ayo. Sudah ke polsek laporan gurunya melakukan kekerasan dan seterusnya. Maka salah satu kelemahan anak-anak sekarang itu adabnya memang kurang. Dulu itu kalau kita ada orang sepuh duduk gitu kita berjalan sudah gini. Sekarang wis santai ae iki. Bahkan mengkerik-mengkerik di depan orang-orang yang sudah sepuh. Itu salah satu ya salah satu perkembangan zaman yang harus kita sikapi ya. Maka azab itu harus betul-betul ditanamkan gitu ya. Nah, itu tadi sekali melihat dan menangkap sesuatu objek responnya bisa bermacam-macam ya. Apa gambar apa ini? Mana yang enggak buaya? Ini ada yang enggak buaya ini. Ini gambar buaya tapi ada yang enggak buaya ini. Kesuwen selak isak. Nah, ini enggak buayanya. Jadi ada ularnya itu satu ya. Maka mata itu gitu itu ya. Kalau ini ayo. Angka berapa? Jenengan dari samping enggak kelihatan jenengan. Ayo tiga, angka berapa? Yang betul dapat HP saya, ayo. Ini angkanya 3246. Ayo, ada yang bisa ngelihat enggak? 3246 ini angkanya itu. Enggak ada satunya. 3246 ini. Ada yang kelihatan? Mata kita sering menipu ya. Nah, ini betapa Allah kemudian melihat memproporsikan. Mungkin kita enggak pernah berpikir kenapa mata kita kok dua di atas gitu. Ya wis ket lahir ya wis gitu dok, ya sudah mata itu ya dua itu di atas. Kenapa kemudian enggak pernah berpikir seandainya mata itu di bawah gitu. Matanya di bawah, mulutnya di atas gitu, gimana kita? Allah menciptakan itu dengan sangat rigid dan dengan fungsi yang hebat masing-masing. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Makanya keliru kalau ada kemudian mohon maaf ibu-ibu yang kemudian ngerih alisnya supaya kelihatan cantik, alisnya dikerih, digambari, diganti ambek bolpen. Diganti sama spidol. Kenapa? Karena Allah menciptakan alis itu dengan fungsinya. Apa fungsinya alis? Kalau kemudian ada keringat yang itu bercucuran di atas dahi kita, pada saat kemudian turun direm oleh alis kita. Masih ada mekanisme kelopak mata juga nanti itu. Zaman saya kecil dulu itu gak berani ngelek alis. Kenapa? Nanti kelihatan tuyul kalau alisnya dikerik itu. Itu kan mitos yang luar biasa. Supaya apa? Itu mekanisme dari para wali dulu, mekanisme untuk jangan menghilangkan alis. Itu ciptaan Allah, itu punya fungsi. Maka kemudian dimunculkanlah mitos itu. Nek mbok kerik alismu kok ketok tuyul, tidak ada yang berani kemudian. Maka bagi yang dihormati Allah, semua ini punya fungsi masing-masing. Kelenjar lakrimalis itu memproduksi air mata. Maka pada saat kemudian waktu-waktu tertentu apabila kita, itu tadi kan, ngelihat di otak kemudian direspon oleh otak. Menangis itu prosesnya gitu-itu. Betapa kita kemudian melihat sesuatu, walaupun enggak berupa perkataan. Kita ngelihat videonya anak-anak Palestina itu misalkan ya.
ngelihat videonya itu, wes nggak usah ada kata-kata sudah, ngelihat itu aja. Lu kenapa kok tahu-tahu tembus air mata kita keluar? Karena itu ditangkap oleh mata kita, dilihat, ditangkap oleh otak kita, otak merespon. Ini kesedihan, ini penganiayaan yang luar biasa. Ini itu bagian dari penyelewengan. Bagaimana seharusnya kita ini harus damai. Itu, maka mata meresponnya dengan mengeluarkan air mata. Nah, air mata itu diproduksi secara rutin untuk membasahi mata, supaya apa? Pada saat kita berkedip, itu ada lapisan air yang menyelimuti sehingga kemudian tidak luka, tidak beset. Panjenengan berkedip sehari berapa kali? Enggak kehitung. Berkedip itu diperintah atau tidak? Berkedip itu diperintah atau enggak? Ternyata berkedip itu semi otomatis. Jadi bisa diperintah, kalau enggak ada perintah dia akan berkedip secara temporer. Untuk apa? Untuk meratakan air mata yang diproduksi untuk bisa menyelimuti seluruh bagian mata supaya tidak terjadi kering dan tidak terjadi luka pada saat berkedip itu tadi. Jadi diratakan air matanya. Produksi air mata itu rutin. Diproduksi, terus kemudian membasahi mata sehingga menyebabkan mata kita tidak kering dan kemudian tidak terjadi goresan antara kelopak mata kita dengan bola mata kita. Coba, Allah menciptakan itu sangat detail. Kalau kemudian ada gangguan, ya akan timbul penyakit nanti. Bandingkan dengan kamera, awis tidak ada bandingannya sudah. HP secanggih apapun, kamera secanggih apapun, begitu kemudian melihat sebuah sesuatu yang terlalu dekat, dia akan memfokuskan kan, akan nyetel toh, akan nyetel sekian detik untuk kemudian jadi fokus. HP kita itu kalau kemudian langsung moto yang dekat gini, itu HP burek pasti pertamanya. Terus kemudian tambah lama tambah terang, butuh waktu untuk itu. Mata kita tidak butuh waktu. Untuk fokus itu tidak butuh waktu. Dan itu kita lakukan tiap hari. Pada saat kita sholat itu, kita sholat melihat objek di bawah kita, yang itu jaraknya kira-kira 2 meteran gitu ya, atau 2,5 meter, kita melihat, kemudian kita beralih ke rukuk. Pada saat berdiri, kemudian kita melihat kita. Kemudian kita beralih ke rukuk. Apakah kemudian saat rukuk kita melihat itu kemudian kabur objeknya? Enggak. Mata itu langsung seret, langsung menyesuaikan. Berdiri lagi, itidal. Kemudian sujud, langsung seret. Itu, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, olahraga yang luar biasa buat mata kita. Sholat itu olahraga luar biasa buat mata. Bagaimana kemudian mengatur pupilnya, mengatur otot-ototnya, mengatur, sehingga itu menyehatkan. Itu menjawab pertanyaan, kenapa kalau sholat itu tidak boleh merem, tidak boleh memejamkan mata. Sholat itu harus terbuka matanya. Ternyata hikmahnya adalah salah satunya bisa sebagai olahraga mata kita, bisa menyehatkan mata kita. Maka orang kalau sholat yang kemudian menjalankan itu dengan baik, matanya akan selalu Allah sehatkan. Terus ini perbandingannya dengan mata, antara mata dan kamera, terus tidak ada bandingannya. Kita berkedip itu 15.000 kali satu hari. Coba kalau HP atau kamera kita itu 15.000 kali itu berkedip, wis pasti rusak pemane gawenan Cina, tambah rusak asli. Diluk ae wis rusak ya. Maka Bapak yang dirahmati Allah, betapa kemudian semua apa yang ada itu luar biasa di mata itu. Prosesnya, organ-organnya, unsur-unsur yang ada di mata itu luar biasa ya. Nah, kemudian ini yang jadi penyakit ini. Jadi penyakit ain itu penyakit yang terjadi karena pengaruh buruk. Siapa yang menyebabkan pengaruh buruk itu? Mata. Maka dari mata itulah kemudian kekagumannya luar biasa. Di sisi lain, pengen juga dikagumi seperti itu. Maka mohon maaf sekali, kalau ada yang kemudian masang profil pictures di HP-nya, dipasang juga oleh sing pau, aling wayu gitu ya,
dipasang supaya mendapatkan pujian dari orang yang melihat, itu sudah ain. Itu sudah menjadi bagian dari penyakit mata. Yang itu awalnya dulu karena melihat sesuatu itu. Melihat, si orang lain melihat profil pictures itu kemudian mengagumi luar biasa itu. Apa yang kemudian timbul? Banyak efek yang kemudian timbul. Kalau ternyata kemudian yang dijadikan profil picturesnya DP atau PP-nya itu memang betul-betul cantik gitu ya. Kemudian ada laki-laki yang kemudian melihatnya. Wahyu temen nih ya. Bujuku kok gak ngene ya. Lapo biyen aku iso anu iki, coba aku oleh iki gitu. Sudah. Akhirnya dengan ain itu, dengan mata itu, dengan pandangan mata yang memang suka akan keindahan itulah, di situ itu kemudian setannya masuknya luar biasa. Maka kemudian dituntunkanlah kita berdoa. Doa ini itu diucapkan Rasul ketika kemudian Hasan Husain lahir itu. Uitu bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa amati wa min kulli ainin lamma. Jadi itu doa yang dibaca untuk bayi. Jadi bayi itu bukan diadani. Kalau menurut tuntunannya Rasul, bayi itu didoakan seperti ini supaya terhindar dari berbagai macam mara bahaya itu. Doa ini yang kemudian harus diamalkan ketika kita supaya bisa terhindar dari ain. Ain itu ada dua, ain insaniah dan ain jinniah. Karena dirinya sendiri, karena ada gangguan tadi itu. Maka tadi saya sampaikan. Jadi begitu kemudian melihat nyampe ke otak, wis setan tuh mau masuk menggoda kita untuk kemudian terjerembab dalam kondisi ini. Ya. Kemudian asini sama ini aja karena waktunya mepet. Jadi untuk supaya tidak terkena ain itu, hal yang pertama harus dilakukan adalah biasa saja gitu loh. Jangan menampilkan sesuatu yang berlebihan. Nah, berlebihan itu abstrak atau sudah pasti? Berlebihan itu nisbi. Berlebihan itu enggak ada standarnya. Maka penting supaya kita tidak masuk kategori itu, penting untuk mencari circle, mencari komunitas yang itu berasal pada mereka yang tidak suka berlebihan. Kalau ngaji bawa tas Louis Vuitton, bawa tas Benetton, bawa tas Hermes itu berlebihan enggak? Bagi panjenengan berlebihan. Bagi orang pada umumnya berlebihan. Tapi bagi mereka yang punya circle seperti itu, beranggapan berlebihan enggak? Enggak. Biasa saja mereka bawa tas ngaji itu seperti itu. Saya punya kelompok kajian yang seperti itu. Jadi kalau sudah kadung ngaji gitu, sudah duduk itu di depannya tas merek apa aja, sudah saingan itu. Apakah terus kemudian dijelaskan tentang ain ini? Oh nanti dulu. Jadi ada strateginya untuk berdakwah ke beliau-beliau itu. Itu ada strateginya. Ya. Dilangsung ditabrak, wis gak diundang mana, wis pasti itu sudah. Jadi ada strateginya. Pernah saya ceritakan Aida itu ya, gitu ya. Jadi kemudian penting untuk memilih circle, penting untuk memilih komunitas itu yang beranggapan secara normatif. Bahwa kalau ngaji seperti itu berlebihan. Bahwa kalau kemudian ngaji itu gelangnya 4 dipakai semua, cincinnya 3 dipakai semua, nyaingi tesi gitu ya, itu sesuatu yang berlebihan. Jangan kemudian memilih circle yang kemudian sesungguhnya kita tidak selevel itu, kemudian pengen dianggap sebagai bagian dari kelompok itu. Yang terjadi adalah bohong, kebohongan, ketidakjujuran, yang terjadi akan seperti itu. Pada saat mereka cerita tasnya Louis Vuitton itu, sementara ada orang yang masuk kelompok itu dan tidak punya Louis Vuitton tasnya itu, kira-kira akan cerita gitu enggak? Mas yo gak duwe melok-melok cerita, iya aku biyen tuku sing warna ijo iku. Murah kok 15 juta mekan gitu. Padahal yo gak gablek gak duwe tas iku, yo gak duwe-duwe 15 juta.
tapi circle-nya salah, komunitasnya salah, itulah yang menjadi penyebab sesungguhnya. Jadi yang disebut berlebihan dan tidak itu secara normatif itu. Normatif orang pada umumnya. Maka penting memilih komunitas, penting memilih circle. Dalam bahasa sekarang, penting memilih bestie yang pas. Pasnya itu yang apa? Ya yang sesuai dengan syariat Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah itu seperti apa. Pasnya itu ya seperti itu. Maka penting ya untuk menghindarkan dari ain ini. Nah, ini perlu juga kami sampaikan karena ini yang lagi tren saat ini, dan penyakit ini di rumah sakit luar biasa banyak sekarang itu. Penyakit karena HP, penyakit karena gangguan di mata akibat melihat HP dalam kurun waktu tertentu yang itu tidak tahu dasar ilmunya, sehingga kemudian terjadi berbagai aspek itu. Apa yang terjadi? Yang pertama, matanya lelah. Matanya lelah karena apa? Karena selalu mengakomodasi terus kan, selalu fokus dan barangnya mengeluarkan cahaya. Sehebat apapun tempered glass yang kita pasang, sehebat apapun TV yang kemudian di depannya ada layar anti radiasinya, tetap masuk ke mata berupa cahaya. Cahaya itu begitu masuk ke mata itu panas, tanda kutip. Kalau panas apa akibatnya? Air mata yang diproduksi tadi yang untuk membasahi supaya matanya jangan kering. Maka pada satu titik antara produksi dan panas yang kemudian ditimbulkan tidak nutut, maka terjadi matanya bisa kering. Karena melihat terus, apalagi mohon maaf, nggak tahu kalau bapak-bapak mungkin enggak, bapak-bapak itu baca mau tidur ya sudah digeletakkan HP-nya itu. Ibu-ibu itu rata-rata waktu di tempat tidur di kasur itu ya pertama duduk lihat HP. Enggak, bukan jamaah sini ya, jamaah sana ya, bukan di Al-Mahdi. Jadi baca gini semula duduk gitu ya, terus agak lama dikit gitu senden, agak lama dikit tiduran, terus miring kanan, miring kiri, sampai matanya berair, sampai terus kemudian mercing gini. Jadi memejamkan mata agak lama gitu, terus dibuka, jadi fokus lagi, jadi terang lagi. Itu tanda matanya sudah capek. Itu tanda matanya itu mengibarkan bendera putih, wis mandek, aku wis kesel. Maka yang terjadi nanti, matanya capek, ototnya capek, karena harus fokus terus, ngatur dan seterusnya itu, matanya capek, maka kemudian ototnya capek, apa yang terjadi? Tarik-tarikan otot yang capek tadi kalah dengan otot yang masih strength, masih kuat. Hasilnya apa? Yang kalah nanti, yang lemah tadi ketarik sama yang kuat, itemnya mata itu tidak di tengah. Itemnya itu bergeser, bisa dua-duanya keluar, bisa dua-duanya ke tengah. Maka terjadilah juling itu. Juling itu karena salah satunya karena melihat HP atau pantulan cahaya atau TV dalam waktu yang lama yang kemudian menyebabkan itu semua. Maka hati-hati, HP itu setan gepeng satu itu ya harus dianukan betul ya. Kemudian bisa menjadi miop tadi itu, yang minus, mata minus itu yang titiknya pembiasan mata, pembiasan dari lensa jatuh di depan retina tadi itu. Maka butuh koreksi. Nah, ini yang terjadi kalau kita melihat HP-nya itu. Mohon maaf, pasangan-pasangan muda sekarang itu enggak mau ribet dengan anaknya, maka kemudian dikasih HP. Itu nanti sekarang enggak kelihatan anaknya. Sekarang mungkin enggak, masa anak segitu terus minus, diukur kesulitan. Ngukurnya nanti pakai gambar, kalau anak-anak kecil itu kan masih belum kenal huruf. Padahal alat untuk ngetes itu yang paling baik ya huruf. Kalau enggak gitu angka, kalau enggak gitu E, ngadep kiri, ngadep kanan, ngadep bawah, gitu untuk melihatnya itu. Memang usia-usia sekarang enggak kelihatan, tapi nanti begitu kemudian dia bisa baca, sudah bisa dites, kami menemukan data yang sangat menarik.
saya dapat bantuan kacamata, 5.000 kacamata untuk kemudian di subsidikan, diberikan ke anak-anak SD. Waktu itu saya di Surabaya, di SD Muhammadiyah sekian, 50 siswanya itu 3 kelas, 50 siswanya itu 36-nya minus. Bayangkan, 72% minus. Itu padahal tahun 2018 mungkin, sebelum COVID. 2018, maka terus kemudian kami betul-betul bergerak, ayo yang benar kalau nganu anak-anak, sudah positif itu, ayo wes, mana SD Muhammadiyah mana sini yang dekat, nanti saya bantu untuk dapatkan kacamata, nanti diperiksa, nanti datanya segitu itu, 70%-an yang minus, itu produk dari seperti itu tadi. Pasangan muda itu tidak mau ribet, ya sudah kasih HP, kasih iPad, wes truk meneng dolenan terus. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nanti di belakang apa yang harus dilakukan. Secara prinsip ini ya, batasi penggunaan HP, kemudian tidur, sebelum tidur itu 30 menit harus sudah dimatikan, kemudian kurangi cahaya di HP, dan ini yang penting. Ini yang penting. Ya. Jadi ada rule of 20 atau 20's rules. Aturan 20. Apa itu? Pada saat melihat objek, apalagi yang kemudian mengeluarkan sinar, dalam hal ini HP atau TV itu, TV tentu jaraknya lebih jauh sedikit daripada HP. 20 menit melihat itu, 20 menit melihat HP, itu butuh waktu 20 detik untuk mengalihkan pandangan dengan melihat objek lain sejauh 20 kaki. 20 kaki itu sekitar 6 meter. Jadi panjenengan ngelihat HP 20 menit, kemudian mengalihkan pandangan 20 detik ke objek yang jaraknya 6 meter. Setelah itu silahkan baca lagi. Mohon maaf, termasuk baca Al-Quran pun itu harusnya seperti itu. Jadi mengkombinasikan keilmuan dan keimanan itu pada konteks melihat itu. Jadi baca 20 menit, dapat 4 halaman misalkan, sudah sebentar mengalihkan pandangan. Istrinya di pojok sana gitu kan, melihat keindahan istrinya 6 meter itu 20 detik. Nah wis, yang saiki ngaji mana aku ya, ngaji lagi. Si kono jok ngali-ngali neng kono ae. Engko 20 menit, lihat lagi. Mengalihkan pandangan 6 meter pokoknya jaraknya. Saya mendapatkan pertanyaan gini. Pada saat kemudian melihat HP itu, kemudian 20 detiknya, kan 20 menit, istirahat 20 detik. 20 detik itu saya pakai baca Ustaz, saya pakai baca Al-Quran. 20 detiknya itu loh, saya pakai untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu baik enggak? Ya pasti baik lah. Tapi dalam konteks ini menjadi keliru kalau kemudian pengalian 20 detiknya itu dengan membaca Al-Quran. Sama saja matanya tetap kemudian fokus dengan jarak yang sedemikian itu. Maksudnya itu dipilah lah. Saya malah balik gini, loh, kalau panjenengan istirahatnya 20 detik itu baca Al-Quran, mestinya panjenengan baca Al-Qurannya yang 20 menit, 30 detiknya buat lihat TV yang jaraknya 6 meter itu. Jadi pengen menunjukkan bahwa loh, saya ini mengalihkannya kan itu untuk kebaikan, mosok jek pancet loro gitu loh. Masa pancet tetap matanya itu juga sakit nanti dengan 20 detiknya yang dipakai untuk baca Quran gitu ya. Jadi itu, mata punya keterbatasan. Mata tetap ngikuti sunnatullah. Ngikut sunnahnya Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya punya capek dia. Ya ototnya bisa jadi kemudian nanti payah. Ototnya bisa jadi kemudian bermasalah sehingga timbul juling itu tadi. Maka Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, kita harus manfaatkan mata kita ini dengan sebaik-baiknya. Pada saat kemudian udah ada impuls sensorik melihat barang, melihat benda kemudian diolah oleh mata, saat itulah kita harus sudah kuat-kuatan. Keimanan kita harus kuat untuk merespon itu. Semua kejahatan itu praktis karena hal ini. Semua kejahatan ini. Korupsi sama. Ngelihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, enggak mampu beli kalau pakai gaji biasa.
maka gimana caranya ya supaya saya bisa beli itu dengan apapun yang ada, maka timbullah pikiran korupsi itu. Jadi banyak hal kejahatan-kejahatan itu diawalinya dari penglihatan, dari mata. Ya, semoga dengan segala ilmu yang tersampaikan pada malam hari ini bisa lebih memahamkan kita tentang mata, bisa menghindarkan kita dari ain, kemudian bisa menambah keimanan, ketakwaan, keislaman kita. Karena Allah menciptakan kita dengan sangat detail, sangat rigid, dan sangat sempurna. Semoga apa yang saya sampaikan sekali lagi bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.